kawan-kawan sekalian, saya sudah berada di Pantai Dipur. Dan kali ini kita akan memesan gorengan atau sejenis penganan supaya kita akan makan nanti sambil bersantai di depan pantai. Saya akan bincang-bincang dengan pemilik warung. Namanya siapa, Bu? Ibu Ala. Ya? Ibu Ala. Ibu siapa? Ibu Ala. Kebetulan di sini sudah berapa tahun, Bu? Sudah 5 tahun, Kak. 5 tahun. Selama 5 tahun ini tidak pernah berhenti jualannya atau gimana? Belum pernah berhenti. Selama pandemi COVID-19 ini bagaimana perkembangannya? Waduh, libur itu semua tutup, jadi ini baru mulai jualan. Semua tutup? Iya. Sejak kapan mulai buka lagi? Buka 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Lalu pengunjung setelah COVID-19 ini gimana? Yang pengunjung setelah COVID ini alhamdulillah ya, baik sedikit. Apalagi ini kan tahun baru, kan jadi masih ada pengunjung. Tahun baru, jadi banyak orang ya, iya, yang masih berlibur hari ini. Iya. Tapi biasa kalau tanggal-tanggal tua itu sepi. Kalau tanggal tua biasa sepi. Tapi apalagi di sini kalau musim timur, kan? Musim timur di sini kan teduh. Mm-hmm. Jadi ada nih kata. Itu ombak. Iya, kalau di sini timur teduh. Oh, ini. Berarti kalau musim timur itu. Musim barat di sini kotor pantainya. Musim barat kotor. Iya. Lagi mana, Mak? Dibersihkan semua. Masing-masing membersihkan depan. Nanti hari Sabtu itu semua ibu-ibu jualan ini menyimpan. Membersihkan ya maksudnya ya. Dari sana, dari batas itu ke sana. Tapi kalau yang setiap harinya ada juga sebagian ibu-ibu yang jualan di sini. Jadi setiap hari ada juga yang jualan. Tapi kalau kita itu nanti setiap minggu. Lalu yang bertanggung jawab membersihkan di depan bibir pantai siapa? Kita juga ibu-ibu yang kita jualan. Itu setiap hari ya? Tidak, satu minggu satu kali. Iya. Tapi koordinir sama siapa? Siapa yang koordinir? Itu ibu pengelola itu dia punya ini. Oh, kiosnya di bagian mana? Itu pantai sih. Oh ya, nanti kita bincang-bincang dengan ibu pengelola. Ibu tadi namanya siapa, Bu? Nama Ara. Ara? Iya. Ibu Ara. Ibu Ara usianya sudah berapa tahun, Bu? 36. Anaknya berapa sekarang? Anaknya 4. 4. Udah sekolah belum? Yang tua sudah kuliah. Oh, yang tua, yang pertama? Yang pertama. Kuliah. Anak pertama sudah kuliah. Yang kedua SMA kelas 3. Anak kedua SMA kelas 3. Oke. Okay. Yang keempat? Yang ketiga SMP kelas 2. SMP kelas 2, jarangnya jauh juga ya. Yang bungsu SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. Oke. Okay. Tapi suaminya masih kuat, Bu, ya? Iya. Masih mencari nafkah. Iya. Oke. Okay. Ini ibu mungkin bisa jelaskan jualan apa saja nih? Ini sukun. Ini sukun, guys. Anda bisa saksikan warnanya. Kenapa bisa warnanya kuning? Kan gosok bedak sedikit. Oh, dipoles dengan bedak sedikit. Sedikit supaya warna kan cantik. Yang saya penasaran ini bedaknya ini bedak kayak gimana ya? Silakan komentar di bawah nanti, guys. Bedaknya pakai apa untuk bisa agar sukunnya bisa warna kuning? Ini apa nih? Sontong. Iya. Cumi tapi yang gede, yang besar. Cumi ya? Iya, yang, tapi yang besar kan cumi kan biasanya yang halus. Oh. Ini cumi biasanya kan agak kecil. Iya, tapi ini kalau ini cumi raksasa mungkin. Mungkin bisa jadi. Di sini kan bilang sontong. Sontong. Oke. Okay. Kalau yang ini apa nih? Bia. Kerang. Ini guys, ini mengandung protein yang sangat tinggi. Ini dari kerang ya? Iya. Dari kerang. Ya, silakan mungkin dipadasi. Iya, kita sudah memesan ada 3 porsi, nanti kita review lagi seperti apa enaknya bia atau masakan sontong dari ibu siapa namanya ini? Ibu Ara. Dengan gorengan-gorengan yang telah disiapkan. Baik. Kita akan lanjut ke bagian sana. Ya. Pesanan kita sudah datang dan saya sekarang bersama dengan salah seorang pengelola di Pantai Dipur. Saya sudah makan enak sekali. Pak, yang membangun gazebo ini siapa? Wali Kota. Ini langsung dari bantuan Pemda ya? Iya. Berapa unit yang dibangun, Pak? Ada 9. 9 ya? Lah, setelah dibangun kayak gini tuh di pada saat orang mau duduk kayak gini tuh dibayar atau gimana? Bayar. Hasil pembayarannya di store kemana? Discord ya, orang yang punya tamu.
orang yang punya taman. Iya, itu namanya bagi tiga. Bagi tiga lagi masa di mana maksudnya? Maksudnya apa namanya? Sedikit ke desa. Ya. Sedikit ke wali kota. Sedikit ke yang punya olah taman punya. Olah taman. Termasuk paman ya? Iya. Berarti sepertiga di Kepemda, ya. Sepertiga ke dana desa, ya. Sepertiga ke pengelola ya. Itu tiap hari ya ada pengunjung? Ada. Hari Sabtu, hari kerja juga ada ya? Ada satu dua motor, mobil. Berarti Bapak ini tiap hari standby di sini ya? Saya tiap hari Minggu saya. Tiap hari Minggu? Ya. Kalau hari biasa siapa yang kelola? Iya itu yang orang jual tiap hari di taman ini yang lain. Yang penjual ini tiap hari masuk, ya. Tiap hari buka maksudnya? Iya begitu. Oke guys. Nah, ternyata Pantai Divor ini telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Nah, ada gazebo, ada termasuk Anda bisa saksikan di sana tuh. Nah, itu. Ada ayunan bagi anak-anak. Ini guys, ini sudah lengkap sekali. Namanya siapa, Pak? Abdul Rauf Renleu. Oke. Pak Abdul Rauf Renleu ini sudah berapa tahun mengelola taman ini? Tahun 2001, sekarang tahun 2021, berarti sudah 10 tahun ya. Nah, beliau ini sudah mengelola taman ini selama 10 tahun guys. Luar biasa sekali. Asik. Nah, selain pisang crispy yang kita pesan tadi, ini juga ada, apa nih, petatas ya. Istilahnya di sini adalah petatas, tapi ini dari ubi jalar. Ya, ubi jalar. Kalau ini apa namanya nih bang? Sontong. Ini sontong. Ini guys, makanan ini mengandung atau memiliki kandungan protein yang luar biasa tinggi. Ini ada merek jadi. Memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Jadi bagi yang kekurangan protein apa ya silakan. Termasuk saya karena badan kurus jadi saya akan coba. Enak sekali. Nah, kita coba yang ini dulu. Gurih, sedap, enak. Dan campurannya tidak mengandung MSG. Atau tidak mengandung monosodium glutamat yang ibu-ibu tidak akan biasa vetsin. Guys, Pak Renlow, setelah kerja di sini digaji nggak atau sistem bagi hasil? Gaji. Gajinya per bulan gimana, berapa? Itu tiap hari Minggu ya. Tiap hari Minggu? Iya. Bayar gajinya berapa? 100 per hari? Iya, 150, 200. Dari dapatan orang masuk apa saja banyak, berarti bagi juga lumayan. Semakin banyak pengunjung, ya. Berarti gajinya banyak juga ya. Luar biasa, guys. Jadi beliau ini sebagai pengelola taman ini, semakin banyak pengunjung yang datang, itu semakin tinggi pembayarannya, tarifnya. Tertinggi biasa berapa bang? Ya, kamu. Yang paling tinggi biasa dapatnya berapa? Dapatnya maksudnya apa? Sampai 1 juta, bisa bagian di dalam. Iya. 1.800.000. 1.900.000 atau 1.800.000. Iya. Itu hari Minggu. Hari Minggu. Kalau hari Sabtu atau hari biasa? Kita sing masuk ya. Masuk di situ. Oke, sudah. Halamannya cukup luas sekali, Anda bisa saksikan. Anda bisa saksikan di daerah sana itu memang memiliki pantai yang sangat bagus dan kelihatannya sangat rindang guys. Jadi ini bagi yang ingin berteduh di bawah pohon ini asik sekali. Kita akan mencoba masuk ke sini. Ayo. Ternyata selain itu ada tempat di mana kita akan mencoba masuk ke rumah pohon.